katakan.
Yang bilang hatinya berguna-guna akan kemudian. Tepuk tangan buat semua. Kalau itu selesai. Ada banyak reaksi ketika ada pengumuman di gereja ini tentang tema muda tadi. Tua-tua keladi makin tua makin jadi. Saya tidak tahu mereka tertawa kenapa. Kira-kira mereka tertawa kenapa? Ya, itu hanya dua kemungkinan. Belum tahu kenapa. Atau kita yang tertawa. Mungkin ingat akan lagu. Apa judul lagu untuk lagu? Dan yang lain di tahun 90-an tahu. Lagu yang menyanyikan anggun cek. Nah, apa itu? Mengaku bujana kepada terus ternyata cucunya sekota. Bagus juga lagunya. Coba nyanyi dengan bagus. Satu, dua, tiga. Mengaku bujana kepada senyum wanita ternyata cucunya sekota. Seperti apa itu dia sebenarnya? Beberapa kali saya terangkan di gereja ini kepada orang yang tersenyum dan tertawa. Maksudnya hari di kita dan muda ini adalah soal iman. Semakin beriman, semakin apa? Apa kira-kira? Hah? Ya tangguh itu kan sama dengan semakin beriman. Semakin beriman, semakin bijaksana. Saya sementara bimbing para prodiakon beberapa hari lalu, yang benar-benar para calon prodiakon itu tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Karena walaupun umurnya tua, dia mulai. Usia boleh tua, hati tetap muda. Saya juga bilang kepada para peserta katekesi persiapan perkawinan, di mana mereka? Mereka sementara ikuti pelajaran supaya jadi suami istri baik. Saya bilang kepada mereka, menikah adalah kesempatan untuk melayani. Bukan kesempatan untuk menuju. Kesempatan untuk saling melayani dalam pernikahan. Ini suami mentah-mentah punya duit banyak, pulang dia tidak peduli dengan istri. Mau nyaman tak nyaman dulu. Begitu makanya tidak enak, pilih melayani. Yang melayani pesawat terpilih. Sama tuh ke istri, kadang-kadang cerewet. Mentang-mentang dirinya cantik sendiri di rumah. Begitu sang suami penampilannya tidak terlalu bagus, marah. Nanti kalau tidak terus sepanjang cari orang lain. Jadi apa yang mau kita alami pada kesempatan ini? Nah, saya juga dari Jumat sampai dengan siang tadi ada di Ubud untuk mendampingi para penangis kami katedral. Mau bilang kepada mereka bahwa jadilah pelayan yang berakar di dalam Yesus, bertumbuh di dalam Yesus dan berbuah di dalam Yesus. Mereka semua siang tadi sepakat bahwa mereka mau senantiasa berakar, bertumbuh dan berbuah hanya dalam Yesus. Dan sekarang dibimbing kita semua dalam berbuah kepada mereka. Ada yang masih ingat judul kegiatan ini? Tadi gua sudah baca, sudah lupa ya. Supaya kencang.
Siapa yang merasa diri tua tua lagi makin tua makin menjadi? Ayo, malu ya. Itu Vincent. Jangan diterjemahkan dengan lagu anu tadi, tidak. Lebih kepada makin dewasa, makin beriman, makin bijak, makin menghati, makin melayani. Kalau ada di kita, mudah mereka belum menjadi tua. Harus tidak jadi tua untuk lagi ya. Apa? Mudah-mudah tidak lagi juga. Oh, kecil-kecil, sabranit. Satu-satu. Saya ingin kita semua nanti melihat klip berikut ini. Tolong lihat baik-baik. Pasang telinga. Kalau bisa mengerti, syukur. Kalau tidak cukup lihat dan lihat dengan hati. Terjemahkan. Ini ada hubungan dengan kita. Sudah siap melihat? Yakin? Yakin mau melihat sekarang? Saya punya. Ya, saya siapkan dulu kita semua supaya betul-betul dalam keadaan siap untuk menonton film. Tentu bukan film India atau Korea. Tiba-tiba ungkapan cinta itu kalau Indonesia sekarang sudah berubah. Apa? Kemana ini? Apa ini? Ini datangnya dari mana ini? Dari mana? Memang orang Indonesia sudah jiplak. Nanti kalau ada lagi yang lain berubah lagi. Tidak apa. Jadi ini bukan pilihan Korea, bukan India. Ini klip sederhana. Coba berarti lebih baik dan sebentar jawab pertanyaan saya. Jadi apa yang konsentrasi, lupakan semua yang menjadi gemuk. Hanya melihat dan biarlah begitu memuaskan. Bersiap. Siapa yang merasa agung, bersyukur atas kasarnya hidup berat itu yang sangat bijak, anggun, coba berpaham. Siapa yang bisa berkomentar ketika melihat kecil sederhana? Ada yang mau komentar? Malu ya, malu ku diambil. Semua sepakat luar biasa dan kira-kira apa yang menyebabkan dia luar biasa? Apa kira-kira? Hah? Apa? Satu. Ada yang bilang dia semangat. Yang lain lagi? Apa yang membuat orang itu melupakan cara dia? Satu. Barisan kanan, Smith. Smith sudah mengapa Smith?
melihat dari sini kita harus usaha baru kita kembali bersyukur. Berusaha kemudian kembali bersyukur. Nanti lagi mulai. Belum ada ya. Pasti banyak yang mau bilang. Yang menjadi kekuatan yang paling dasar dalam diri yang bersangkutan ini kira-kira apa? Apa kira-kira? Selain dari situ, kita cari yang jauh lebih luar biasa. Apa? Menerima diri sendiri boleh. Orang bijak biasanya sanggup menerima diri sendiri. Orang picik biasanya tidak bisa menerima diri sendiri dan gampang menghancurkan yang lain. Itu orang picik. Orang bijak biasanya mudah untuk menerima diri apa saja. Yang lain kira-kira apa yang membuat dia kuat? Iman. Iman pada keturunan dengan Tuhan. Yang membuat dia kuat pada Tuhan. Kita juga tidak tahu iman yang dia, iman apa, agama apa, tidak penting. Yang penting adalah dia benar-benar dipakai oleh Allah. Mendorong dia untuk memanfaatkan seluruh dirinya untuk melakukan hal yang sangat luar biasa. Coba kita sekarang lihat ke dalam diri sendiri. Coba lihat diri sendiri, jangan lihat saya. Lihat diri sendiri. Coba pegang telinga. Lengkap telinganya? Lengkap telinganya? Biasa dipakai untuk apa? Mendengar apa? Padahal ada yang tidur. Mendengar apa dia? Ada yang masuk langsung keluar, ada yang masuk terus ke dalam lagi, terus diolah, kemudian jadi keputusan. Tapi yang sering terjadi, masuk keluar tanpa kita sadar. Orang ketemu di gereja saat misa seringkali. Ya udah, semua kalimat lagi doa atau pastor apa lagi masuk keluar besar mau seperti apa? Belum lagi kesibukan menembol orang yang sibuk telepon selama dari situ menyebabkan apa? Dosa. Ya, saya berani bilang begitu. Karena selama dari situ kita menyembah Allah. Yang Tuhan bilang cinta kamu lebih dari segala sesuatu termasuk telepon. Karena itu adalah tindakan menyembah Allah. Lewat berdiri, duduk, jalan, berlutut, bernyanyi, berdoa. Baik, kita kembali ke topik. Jadi, telinganya masih itu ya. Bersyukur karena telinganya masih itu. Coba sekarang pegang mata. Normal. Sekalipun plus dan minus. Mata ini memberikan kepada kita untuk melihat apa saja, melihat hal yang baik dan hal yang baik. Paus Benediktus itu bilang kepada orang tua, hati-hati dengan anak-anak sekarang. Orang tua tidak boleh mengabaikan perannya sebagai telinga pertama dan terutama buat seorang. Paus menyoroti soal makna media sosial. Yang kalau orang tua tidak melihat dan mendampingi, ya sudah, anak-anak masa depannya sudah. Sebab jadi kuasa media sosial. Paus sudah tahu.
selesai. Sudah lama kita bisa lihat apa saja yang ada di barang kecil. Anak usia berapa sudah bisa bedakan fitur di media sosial di handphone? Usia berapa kira-kira? Yang punya anak sudah. Kira-kira anak sekarang usia berapa dia sudah bisa bermain game di handphone? Berapa tahun? 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 1 tahun? 1 tahun. Berapa tahun? 1 tahun. Yang punya anak masih kecil cuma jawabnya kencang. Berapa tahun? 1 bulan. Berapa? 3 tahun. 1 tahun? 3 tahun? 2. Ada yang 2, 3, 2 berarti anak pintarnya lebih cepat. Betul, anak sekarang 2-3 tahun luar biasa. Yang kalau orang tua tidak bijak, kan tua-tua kalian yang lebih bijak. Kalau tidak bijak, tidak tanggap, menggiring anak-anak pasti jurang seret. Tidak anak bermain, saya kata selalu tertutup. Saya beri pelatihan kepada sekali di Usupan sekali dan ada generasi baru kami di Kolsel. Terus anak kelas 2 STK 2 sampai karena kelihatan dari saya dia bermain. Saya datang dari sana ingin ambil bagian dalam bermainnya dia. Adik dia tidak ada saya agak tinggi sedikit. Adik tetap dia tambah tinggi saya. Adik dia tidak tiba-tiba mamanya datang. Hei, itu kamu. Dia lihat saya, dia bilang, oh lanjut. Bayar orang sebelum pasti katanya itu tadi yang itu waktu tadi. Jadi karena tidak peduli ya, anak dikuasai oleh rambut kecil itu dan itu sudah diri atur oleh orang. Kita kembali ke orang tadi. Jadi yang bersangkutan tadi sangat luar biasa karena dorongan dari kalam diri dan pasti Tuhan memberikan dia kemampuan untuk menjadi orang yang tahu. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin dia sendiri. Dan dia melakukan pelayanan yang hebat. Cuci piring yang kalau sekarang ini anak-anak sudah tidak biasa. Siapa yang terlalu luar biasa bantu orang tua sendiri? Dia ya. Terus pertanyaannya, terus siapa yang terlalu sendiri? Pembantu? Kalau tidak cepat. Pertanyaan saya maksudnya anak terbiasa melayani sejak kecil. Siapa yang bangun tidur? Tapi yang tempat itu sendiri? Dia ya. Kalau ada yang mau tidur, dia sendiri. Terus siapa yang pakai tempat tidur? Begitu kamu ya. Terus kapan dia belajar menuntut pelayanan? Tunggu tua terlambat. Terlambat sampai dia melakukan pelayanan yang biasa kepada orang tua ngecat terlambat. Anak sekarang disuruh papanya, dek sini dulu, apa? Cabut ubannya papanya itu. Oh, biru. Lagi biru. Baik, saya anak.
pulang pulang. Karena kemana saja bro, bro rambutnya sudah putih. Kalau itu kalau cabut 1000. Kalian kita pikir melakukan hal yang sangat luar biasa, yang barangkali kita yang normali malu, karena kita tidak bisa melakukan hal-hal yang demikian. Soalnya lebih baik saya bayar orang daripada saya malu. Apalagi membanggakan uang yang banyak, semua dilakukan oleh karyawan. Saya tinggal terima bersih. Ini kalau terjadi di rumah dan orang tua khususnya kita mengambil polanya seperti itu, hati-hati. Anak-anak sudah diajarkan seperti itu. Karena anak belajar tentang hidup, tentang iman dengan cara makan dan melihatkan usia anak belajar tentang hidup dengan cara lihat dan rekam apa yang diperlukan 0-5 tahun. Usia yang harus dijaga sungguh, orang tua seharusnya tolak pada usia ini untuk selalu jadi figur, jadi teladan kepada anak. Nanti kalau pada satu waktu bilang dek ke gereja ya? Ke gereja? Orang dulu tahu aku ke gereja. Kapan aku dulu? Dia tahu. Dulu kan aku sama aku tidak gereja. Tahu dari mana dia? Ya dulu. Dia tidak bisa memberi data jelas dulu yang kapan. Itu dia luka. Jadi kita sepakat ya, yang bersama tadi seorang yang luar biasa karena kuasa Tuhan yang membuat dia melakukan hal yang karena kita juga kepada orang manusia. Sekarang kita kembali ke ya. Anak-anak muda kita memberitahu kepada kita tentang dasar pemberian tema ini dari Mazmur berapa? Mazmur 90 ayat berapa? 12. Saya baca dengan benar. Adakah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana? Minta Tuhan mengajari kita menghitung hari-hari kita supaya kita mempunyai hati yang bijaksana. Coba jadi orang menghitung hari sekarang dia tidak bisa berapa dan nanti bertahan berapa lama lagi. Kita baru mau teks ini kalau baca semuanya bab sembilan. Ketika Tuhan melalui tulisan Daud menyamalah tempat lindungnya kita dan di bagian tertentu bicara tentang hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. 70 tahun kami kuat 80 tahun itu umur pasti. Itu yang Daud minta Tuhan ajarnya tentang itu usia supaya dia seperti jalan menjalankan kecepatan. Saya percaya semua yang akan melakukan ini selalu mudah memulainya. Betul atau tidak? Mulai dia. Jawabannya itu hanya ya tidak. Semua yang akan melakukan ini orang yang mudah untuk melayani. Betul atau tidak? Tepuk tangan.
Kalau kita benar-benar mau jujur dengan diri sendiri, seharusnya kalau kita sadari sungguh sakramen baptis yang sudah kita terima, yang karena sakramen baptis kita ambil bagian dalam tugas Yesus melalui gereja sebagai imam dan bidan raja. Jadi seharusnya setiap orang Katolik tidak ada alasan untuk tidak melayani. Begitu dia tidak melayani, alasannya dia tidak waktu dan menolak dengan terang-terang, dia seorang yang mengkhianati Tuhan. Jelas. Apalagi saat dibaptis kita ditandai oleh imam dengan tanda sekali belum lagi diletakkan kain putih di pah, tanda kita milik Kristus tadi, tambah lagi dengan cahaya lilin menerangi. Berarti sejak dibaptis kita itu milik Kristus, dan karena milik Kristus seharusnya dia menolak melayani. Karena aku yang milik Kristus tapi menolak melayani. Di luar dari kita, kalau kita kan dari sepakat bahwa semua yang dalam ruangan ini biasa melayani. Saya suka dengan judul yang diberikan oleh mereka. Menawarkan kepada saya beberapa judul. Saya tiga dulu. Tua-tua berani, mati dua waktu menjadi. Ada hubungan dengan hati iman. Semakin kita melangkah dalam saya Kristus, harus semakin siap untuk berlari. Kalau tidak, yang kita bilang saya Kristus itu topeng. Bukankah Tuhan bilang, barang siapa mau mengikuti aku harus sangkal diri bisa kita. Apakah kita semua yang ada dalam rumah Allah ini adalah pengikut Yesus? Ya atau tidak? Yakin? Kalau itu bilang kepada orang luar itu, kalau benar-benar mengikuti Yesus, aku akan seperti yang saya lakukan, termasuk jadi kalau dalam kesempatan-kesempatan tertentu di rumah hadir sebagai seorang Katolik, murid Yesus, orang yang mengikuti Tuhan, tetapi setiap hari menolak untuk melayani dalam berbagai macam hidup rumah tangga, sudah mulai dilakukan kemuritan. Logikanya. Apalagi kita sudah dicurahi dengan Roh Kudus, baik pada saat baptis maupun pada saat krisma. Krisma menjadikan seorang Katolik yang dewasa. Seharusnya dengan menerima krisma menjadikan kita benar-benar tua-tua kembali, mati tua kembali, sudah dewasa, siap berkorban demi kepentingan banyak orang. Bagi ini biasanya tidak lupa. Ketika mencari orang tertentu, apakah boleh menjadi seorang yang melayani sebagai program? Jangan saya. Kenapa? Saya masih ingin berbuat dosa. Oh iya, kita ada bisa dikarenakan karena masih dosa. Iya, itu ngomong. Saya menyambat, menawarkan karena saya tahu orang itu mampus.
Tapi dia jawab, jangan kamu, jangan, saya masih ingin berfokus. Sama dengan saat mencari para calon pekerja pun tidak tahu. Banyak yang bilang, jangan saya, orang lain saya. Jadi melempar tanggung jawab melayani kepada orang lain. Atau banyak yang bilang begini, saya kalau mau terlibat dalam pelayanan, tunggu kalau sudah pensiun. Nah, saya kan juga mau berfungsi untuk melayani. Kalau saya mau melayani, tunggu dulu. Kalau nanti saya sudah dinyatakan usia pensiun. Kesiannya. Kesiannya ya. Hanya mendapatkan orang-orang yang sudah pensiun. Sudah pensiun baru mulai berbeda. Harusnya tidak usah pada setiap pensiun tidak pensiun. Saat Tuhan membutuhkan kita harus siap, menyatakan siap untuk mulai. Tapi nanti ada yang begini, tidak gampang berat melayani gereja. Beratnya apa? Tidak ada uang. Iya sekarang. Saya 23 tahun menjadi imam, tahu persis situasi yang ada di khusus penempat saya ini karena biasa pergi dari paru ke paru dan lalu bicara dengan para DPP dan para pelayan gereja kemudian mereka sering bilang tidak gampang untuk menjadi orang yang mau ambil bagian dalam struktur DPP atau juga berbagai macam pelayanan. Dia bilang apa gereja bisa beri saya pilih atau pilih masih. Kira-kira kalau mau seperti itu lamar menjadi karyawan gereja. Karena kalau pelayanan di lingkungan gereja itu bagian dari sakramen baptis, sakramen krisma, kemudian ekaristi. Jelas ya? Jelas? 3-10 menit. Boleh tanya sekarang. Ada yang mau tanya? Perkiraan? Tanya seorang terus. Terus tanya, yang lain kali bertanya. Saya harus bikin mau pakai dialog langsung tapi baik saya sampai ke hal ini dan lalu kita tolong pulang tolong cerita kepada mereka yang tidak ikut. Dia begini, Romo Beni bilang kalau kita tidak pelayanan berarti kita mengkhianati sakramen baptis. Dia lalu terus terang. Kalau dia protes, itu menurut saya. Maksud saya adalah kita ini bersyukur kepada Tuhan karena diberikan tubuh dengan segala kelengkapannya. Tidak seperti yang kita lihat. Kita harus malu dengan yang diberikan dia. Kita diberikan tubuh ini dengan segala kelengkapannya. Mata ada, telinga ada, hidung ada, mulut ada, tangan ada, kaki ada. Ditambah dengan berbagai macam karunia, karisma, talenta, bakat yang luar biasa diberikan. Jangan dikafirkan semua fasilitas itu untuk diisi, apalagi disembunyikan. Kan Tuhan bilang, hendaklah perintahmu tetap bernyala, menerang. Atau bagaimana yang bilang kamu adalah garam dan terang dalam dunia. Ada alasan itu buat belum ini. Jadi selain kita bersyukur atas begitu banyak hal yang luar biasa yang diberikan kepada kita, rasa syukur itu harus diterjemahkan dalam bentuk melayani. Jelas ya? Jelas. Kita butuh apa supaya benar-benar semakin tua, kelompok lagi makin jadi, semakin beriman, semakin melayani. Butuh apa? Mumpung masih segar dalam teman saya, jadi saya bisa bicara dulu. Sekarang saya ulang di sini. Yang pertama, harus benar-benar berakar hanya di dalam Yesus.
jangan berakar di yang lain. Cukup hanya di Kristus. Baca di Kolose, bagus sekali tulisannya. Kasih Paulus. Hendaknya hidup ini harus berakar hanya di dalam Yesus. Dengan demikian akan bertumbuh di dalam Tuhan dan berkelimpahan hidup. Ayo kita kasih Paulus. Apalagi di bagian lain istilah ranting tidak dapat berbuah jika tidak melekatkan diri pada pokok. Aku pokok aku, kamu hanya ranting. Saat kita tidak hanya berakar dengan Tuhan, tapi bertumbuh dan Tuhan melekatkan diri pada Tuhan, pasti buahnya berkelimpahan. Dan karena buahnya berkelimpahan, kita memuliakan Allah. Kemuliaan Allah adalah kemuliaan yang paling tinggi. Cara memuliakan Allah itu dengan menjadikan hidup kita ini berarti, bermakna, berguna bagi hidup orang. Sekarang bagian akhir, pesan saya. Kalau panggilan hidup sebagai suami istri, jadilah suami istri yang benar-benar selalu mau melayani. Kalau kehadiran kita sebagai orang tua, jadilah orang tua yang bijak, siap jadi figur buat anak-anak dan keturunan. Kalau kita adalah seorang Katolik yang ada di tengah masyarakat, jadilah orang Katolik yang bijak, yang selalu membiasakan sinar Kristus kepada hidup banyak orang, sehingga semakin banyak orang mengagumi Tuhan yang kita imani. Dan kalau kita ada di berbagai macam kelompok pelayanan, termasuk Pelagius, Santa Maria, Almas, dan lain sebagainya, jadilah seorang yang melayani dengan hati. Pelayanan dengan hati adalah pelayanan yang membuat hidup kita secara pribadi berubah dan membuat orang lain yang terlibat dalam pelayanan kita itu berubah. Semakin melekat diri dengan Tuhan dan semakin dikasih Tuhan. Profesor buat Presiden Tua Kesempatan Katolik Kanis di Pasar yang merayakan ulang tahunnya yang ke-14. Karena yang benar-benar selalu hadir dengan penuh kasih sayangku dan boleh menjadi anak-anakmu yang selalu mudah untuk memuliakan namamu dan mudah untuk menghadirkan kasih sayang kepada hidup sama ini. Doa kami ya Bapa, ini harapan kami, ini syukur kami. Pakailah melalui hambamu yang telah kau rapi ini dengan segala kuasa yang kau berikan kepada hambamu untuk menghadirkan jawaban dan berkat darimu buat semua anak-anakmu dengan segala niat dan juga isi hati mereka. Dengan anugerah berkat surgawi dan duniawi Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa setiap malam untuk kontribusi yang luar biasanya, kami ucapkan terima kasih ya Kak.
menutup lagi. Terima kasih Rizky.